pulau yang dikenal dengan nama Pulau Papan memiliki keunikan dan jembatan panjangnya yang terbuat dari papan. Pulau Papan merupakan salah satu gugusan dari 6 pulau di Kepulauan Togean yang memiliki spot wisata bahari dengan keindahan alam bawah lautnya. Berikut ini liputannya untuk Anda. Kepulauan Togean merupakan gugusan pulau-pulau yang ada di Teluk Tomini, Sulawesi Tengah. Kepulauan ini juga terkenal dengan terumbu karang dan biota laut yang terus dilestarikan, sehingga selalu menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Kawasan ini juga masuk dalam perlindungan Taman Nasional Kepulauan Togean. Salah satu pulau yang banyak dikunjungi wisatawan adalah Pulau Papan. Pulau yang dihuni suku Bajo ini punya ciri khas di mana mayoritas rumah dibangun di atas air. Keunikan lain dari pulau ini terdapat jembatan yang terbuat dari papan sepanjang 1 km yang menghubungkan Pulau Papan dengan Pulau Malenge. Di tengah pulau ini terdapat satu tempat yang diberi nama Puncak Batu Karang. Puncak ini biasa dijadikan tempat bagi anak-anak suku Bajo untuk bermain bersama para wisatawan. Dari ketinggian puncak inilah terlihat keseluruhan panjang jembatan dan juga pemandangan laut di sekitar Pulau Papan. Just from seeing it looks very nice too. But we can't wait to go. We haven't been ashore yet. So we're going to go and explore. I don't know. Keramahan suku Bajo menjadi sesuatu yang dapat dijumpai dan menjadi kenangan bagi wisatawan yang pernah berkunjung ke Pulau Papan. Tak heran jika pulau ini menjadi salah satu destinasi wisata favorit dari pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Tim Liputan Kompas TV Palu, Sulawesi Tengah.